apa? Inilah saya mau masuk ke Menteri gitu ya. Eh, lihat di YouTube ya, nanti saya masuk nanti. Oke, Perakim. Ah ya, Facebook, sama, YouTube. Sama ah, ya. Ah, kita semua ya. Oke. Apa nih ya? Di apa TV ya? Ya, kita saya besarkan sedikit. Ah, dan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah Provinsi Riau. Oke. Ini lambangnya. Lambang ban itu. Oke. Sekalian, inilah Badan Akreditasi Nasional sekarang bergabung tepatnya di LPMP Provinsi Riau. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi membangun pendidikan yang. Ya, saya bersama baik. Dengan Pak apa, Pak? Dr. Syawaluddin. Syawaluddin. Bersama Pak Dr. Rakib. Ya. Ini kita rekam, Pak. Bersama dengan Pak apa, Pak? Pak Nasir Abai. Pak Nasir Abai, ya. Alhamdulillah. Tugas anaknya sebelum di sini di mana, Pak? Di Dinas Pendidikan Provinsi. Oh, Dinas Pendidikan. Sekarang masih? Menjadi anggota PGRI. Oh, anggota PGRI. Pengurus PGRI Provinsi. Oh, ya. 10 tahun pensiun. Oh, ada 10 tahun pensiun. Tapi masih bisa berbakti untuk negara. Itu dia. Alhamdulillah. Kalau ini Pak Rahmat Suhadi. Ah, Pak Rahmat ya. Kementerian Agama. Oh iya. Kementerian Agama di Badan Akreditasi. Situlah Pak, kalau di sini agak gelap situ. Ah, ke sini kan agak terang. Ah, dia Pak Rahmat ya. Rahmat, Pak. Rahmat Suhadi. Iya. Jadi tugas tetapnya di Kemenang bagian apa, Pak? Di Bidang Pendidikan Madrasah, Pak. Oh, Bidang Pendidikan Madrasah. Iya. S2-nya di mana? UNJ Jakarta. UNJ. Ya, S3-nya? Sedang. Oh, sedang. Ah, kemudian tepat gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dato. Ah, nanti lihat di Facebook atau di YouTube, buka aja Ban Riau. Ah, nanti keluar sana. Terima kasih Pak. Ah, saya seluruh kegiatan kita sini saya masukkan semua. Ah, boleh, silakan ya. Sekianlah laporan sementara dari saya M. Rakib Jamandari dari LPMP Provinsi Riau. Sampai ketemu lagi pada laporan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.